akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Aksi pencurian tabung gas 3 kg di sebuah laundry Jalan DI Panjaitan, Lorong Kaya Baru, Kelurahan 16 Ulu Palembang mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 34 detik itu, pelaku yang diduga pasangan suami istri dengan santainya mengambil satu buah tabung gas melon 3 kg yang terpasang di ruko laundry. Memanfaatkan situasi yang sepi, pria mengenai baju motif garis tersebut langsung melepas tabung gas, sementara perempuan yang sedang hamil terlihat mengawasi situasi. Setelah berhasil membuka regulator selang tabung gas, keduanya bergegas lari membawa tabung gas, namun aksi keduanya telah terpantau CCTV dan viral di media sosial. Indriani, seorang pegawai laundry, mengatakan, saat kejadian memang situasi lokasi sedang sepi karena terjadi saat sedang sholat maghrib sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat malam. Warga sekitar mengharapkan agar polisi dapat bertindak cepat karena pasangan suami istri ini sudah meresahkan. Waktu kita lagi sholat maghrib, sholatnya yang di belakang. Terus itu pas tiba-tiba ada tahunya gasnya itu hilang. Gas hilang? Iya. Emang gas ini buat apa, Dek? Ini buat aku buat penggaring, penggaring pakaian. Oh. Itu sekitar jam berapa nih, Dok? Maghrib, pas maghrib. Memang? Posisi kita kerja sini lagi di mana? Lagi sholat maghrib. Oh, sholat maghrib. Iya. Langsung masuk di grup Palembang sini ya, Bo. Kalau pegawai kan di WA mungkin dia masuk ini. Ini ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan.